virus varian ya namanya itu apa? UK117 itu terdeteksi ada di Karawang dari warga Karawang yang bepergian dengan pesawat Qatar Airways sesuai prosedur mendarat diisolasi 10 hari sudah dilaksanakan, namun ternyata prosedur 10 harinya sudah tapi virusnya tidak mau hilang. Oleh karena itu tim sedang melacak mengisolasi tambahan tracing testing lagi kepada kontak erat. Saya titip kepada Bupati Karawang, kepada Dandim, kepada Kapolres, seluruh jajaran, jangan sampai kecolongan membesar kita akhirnya tidak bisa mengendalikan. Mumpung baru kecil dan mungkin juga bisa ada hal-hal lain untuk segera kita deteksi. Kita tahu kalau sudah telat harga treatmentnya itu sangat mahal sekali. Per hari ini datanya baru 2 orang karena virus varian ini pasti impor ya, bukan varian mutasi lokal. Jadi makanya 2 orang Karawang ini tercatat bepergian internasional. Nah itu. Kemudian bagaimana treatmentnya? Kami sudah meminta Kadinkes bersama Unpad ya, untuk melakukan kajian. Kalau virus itu datang ke Jawa Barat, bagaimana nasihat buat kami-kami dalam merespon treatmentnya? Apakah sama, apakah tidak, atau bagaimana? Kami sedang menunggu kajian. Walaupun tadi dilaporkan dua itu per hari ini 2 pasien itu sudah negatif ya. Jadi faktanya adalah hadir di Indonesia menjangkiti 2 warga Karawang. Kita lagi kontak tracing, tapi 2 itu per hari ini sudah negatif, tapi kita akan tes berkali-kali untuk memastikan tidak ada hal-hal lain yang merugikan.